Saya tidak memperlakukan Habibi seperti layaknya memperlakukan anak sakit. Saya melakukan Habibi itu seperti layaknya anak sehat. Penyakit Habibi kan sudah banyak diketahui orang. Itu penyakitnya namanya muscular dystrophy. Muscular dystrophy itu pelumpuhan pada otot-ototnya, otot-otot gerak. Nah, itu penyakit itu yang tidak ada obatnya dan tidak bisa diobati. Itu kayak mungkin penyakit genetik gitu ya. Jadi pelumpuhannya itu progresif. Jadi tambah umur, bukan tambah membaik, tapi tambah melemah. Dulu waktu Habibie kecil tuh keker badannya, sehat kayak anak-anak ini. Seperti foto-foto yang terdahulu itu kan sehat-sehat. Nah, tapi dengan bertambahnya usia, bukan bertambah dia kuat, tapi dia bertambah melemah begitu. Dulu tangan kiri kanan bisa digerakkan. Sekarang tangan kirinya udah sama sekali tidak bisa digerakkan, hanya bisa bergerak tangan kanan, dan tangan kanan itu juga terbatas. Hanya bisa begini, dan jari ini yang aktif hanya dua. Dua jari ini saja. Yang lainnya sudah melemah. Kata dokter sih suatu saat semua akan lumpuh. Setiap orang itu ingin menghabiskan waktunya kan. Nah, kalau Habibie cara menghabiskan waktu 24 jam itu kan dia nggak bisa keluar rumah, nggak bisa lari-lari, nggak bisa kemana-mana. Ya mungkin dia punya keasikan sendiri dengan permainan itu, game online. Terus nanti ada permainan juga, ada motor cross, ada apa-apa. Jadi dia seolah-olah bermain itu dia memikirkan bahwa dia sedang balap motor atau balap sepeda gitu, atau dia skateboard. Jadi biarin dia bergerak tapi di alam pikirannya, walaupun tidak di fisiknya dia bergerak. Dulu waktu itu ya setiap ada buka kelas aku selalu ikut cara apa belajar mereka, kelas-kelas mereka. Caranya tuh pakai Facebook, Tokopedia, sama website kayak gitu. Nah, kalau untuk Facebook sih awalnya buat teman-temanku, teman-teman dekatku bisa model, nah terus dari situ dapat testimoni, dapat masukan, dapat apa ya istilahnya ya, viral marketing juga dari Facebook. Akhirnya aku bisa dapat kayak agen-agen di daerah-daerah kayak gitu. Nah, sekarang ada 9 agen di Indonesia, dan ya harapannya sih ya nambah terus ya agen-agennya supaya semakin banyak aja. Modal ongkosnya itu 1 juta, itu tenaga kita sendiri. Untuk mendesain logonya, ininya, banner-bannernya, terus dengan template-nya, terus juga website, domain, hosting itu ya kurang lebih 1 jutaan. Itu kalau cuma buat simple sih, pelatih sendiri udah jadi, selesai. Cuma yang lebih mahal ya desain-desain ininya. Mesti bayar orang untuk mendesain banner-bannernya. Kayak gitu. Itu di luar jasa bikinnya, karena aku bikin sendiri. Kalau aku buka jasa buat orang lain, ya kena 2,5 sampai 3,5 juta. Tergantung website-nya.
kita cari aja potensi yang dia milikin apa. Ya saya juga nggak tahu, tadinya saya juga mencoba-coba. Dulu kepengen aku mau arahkan dia ke bidang agama. Saya dari kecil dia tak ajarin masukin sekolah ngaji. Saya pikir mudah-mudahan dia besok kalau gede jadi ustadz. Gitu. Kalau dari ustadz banyak jemaahnya, jadi dia kemana-mana kan ada yang dorong. Gitu. Tapi ternyata Bibi sendiri menolak untuk jadi ustadz. Mama aku nggak mau jadi ustadz, aku nggak mau jadi ustadz. Ya nggak apa-apa kalau nggak mau, ya jadi apalah terserah kamu. Yang penting ada sesuatu yang bisa mama banggakan dari kamu. Udah mau jadi apa aja boleh. Ya biasanya sih nggak terlalu apa ya. Ya masa-masa kecil ya emang karena di keluarga juga nggak ada perbedaan, jadi ya semuanya normal aja gitu. Cuma mungkin kendalanya lebih susah dari sekolah sih. Gitu, dari sekolah yang fast, yang mau nerima, yang mau ngasih dukungan, support buat disable waktu zaman itu masih susah banget. Jadi ya kendalanya lebih ke mama, ke orang tua, ke mama, ke papa. Yang anakku juga kalau ke sekolah mesti dianterin, nggak bisa naik angkutan umum, jadi lebih yang ribetnya jadi mama atau papa kayak gitu. Kalau aku sih tinggal jalanin aja. Pokoknya lewat depan wali kota, belok kanan di bawah kolong jembatan itu belok kanan. Mama pulang umur sama berapa? 22 atau 23. Ini 21 aku sih sama anak-anak. Orang yang pakai kursi roda keluar itu masih jarang banget. Biasanya mereka masih mempercayai atau nggak malu. Nah waktu itu ya waktu zaman SD kan anak-anak masih belum ada tahu, masih belum ngerti. Jadi ngeliat kursi roda tuh kayaknya barang baru, mainan, aneh, lucu kayak gitu. Jadi ya capek aja sih dorong-dorong ke sana ke sini ngalamin. Mungkin kalau dibilang sekarang kayak dibully kayak gitulah. Ya awalnya aku kan mulai masuk ke bisnis online, belajar internet itu sekitar tahun 2007-an. 2007 awal gitu deh. Terus ya selama dari belajar itu ya aku pertama ngerasain oh ternyata online ini bisa menghasilkan uang. Kalau kita sebagai internet marketer, kita nggak pernah mau buang duit sebelum kita tahu konversi. Kalau kita ingin mempercepat jalur normal ini, gimana sih supaya buat kenal, kesuka, kepercaya, kebeli kan lama, kita berani bayar traffic. Kita harus tahu dulu ininya konversi kita berapa. Kita coba dulu dikit-dikit. Kalau kita sudah tahu dari 10 yang beli 1 untungnya 100 ribu, maka kalau sini kita keluar 50 juta, sini dapat. Itulah yang dilakukan oleh para internet marketer. Pak Mati tadi kan sebetulnya nggak mau ngisi deh. Saya nonton Habibie aja, loh Habibie nggak ngajar. Yang ngajar orang lain. Pak Mati juga ngisi ya, kasih pencerahan buat mereka-mereka. Jadi kan ibu-ibu tadi kan pada seneng dengar urian Pak Mati tadi. Online ini bisa menghasilkan uang. Internet itu memudahkan aku buat minimal mandiri sih, punya uang sendiri kayak gitu udah. Terus ya aku berpikir kalau apa ya, teman-teman juga yang disabilitas juga harusnya bisa memanfaatkan ini gitu loh. Memanfaatkan teknologi ini supaya mereka juga enggak lagi merepotkan atau membebankan keluarga, minimal mereka punya uang buat sendiri kayak gitu. Nah, aku berpikir kalau aku cuma jalan sendiri tanpa ada nama yayasan, aku agak susah untuk apa ya istilahnya, payungnya tuh nggak ada. Jadi ketika aku ngajar ke panti atau kemana itu lebih susah aja, lebih ya apa ya, ya nggak ada kekuatan hukumnya kayak gitu deh kegiatan aku. Jadi aku akhirnya dari penghasilan aku posisikan buat yayasan di tahun 2008, cuma baru terrealisasinya 2009. Jadi yayasan itu akhirnya kita yayasannya memang bukan untuk apa ya
bukan buat menampung atau bagi-bagi uang atau bagi-bagi sembako atau CSR dan perusahaan mana tuh enggak. Benar-benar swadaya banget, kalau aku ada penghasilan ya aku nambah apa ya. Kalau aku ada penghasilan banyak kayak aku banyak kegiatannya, cuma kalau enggak ada ya udah. Aku enggak pernah minta sumbangan ke orang lain juga untuk yayasan ini. Terus di tahun 2011 itu akhirnya aku ikut apa yang mendirikan itu Indonesia Disabled Care Community itu yang untuk sekarang sih masih di bawah Yayasan Habibie Hafsyah. Mas Reza juga sama Mas Habibi. Kemudian satu lagi ada Black Chemistry Coffee. Jadi jualan biji kopi. Biji kopi yang udah di roasted gitu. Instagram tuh lebih gampang manage-nya dibandingkan web atau yang lain gitu. Kunci supaya omset meningkat kalau di Instagram itu kuncinya adalah follower. Ya, perbanyak follower. Dengan bertambahnya follower baru otomatis bertambah juga calon pembeli. Nah, salah satu caranya adalah endorse artis. Jadi, di sisi itu emang kita ingin punya keluarga yang inklusif, punya komunitas yang inklusif, di mana kita bisa berkolaborasi antara disabilitas dengan non-penyandang disabilitas. Sebenarnya sih kayak pengalaman pribadi sih, biasanya kalau teman-teman disabilitas itu, mereka juga sulit mendapatkan mata pencaharian juga kan, jadi mesti punya cara untuk menciptakan mata pencarian buat mereka ya, salah satunya dengan internet ini. We have to learn from today, yeah? Reflection. Reflection and then planning.
after reflection we make the planning. So maksudnya ya first second butuh uang. Kita kan manusiawi. Cerita-cerita sukses aja dari siapa yang bisa share. Mau belajar apa lagi. Jadi kita sebenarnya dari orang-orang aja. Zero marketing itu. Terus ditulisnya limited seats biar orang-orang pada daftar. Ya kita benar-benar membangun inklusivitas tadi. Ya kita sini pengen membawakan ya supaya Indonesia ini udah sama-sama ya disabilitas dengan non-disabilitas ya sama aja. Mereka juga bisa bekerja, berkarya, punya keahliannya masing-masing. Ya saling melengkapi lah satu sama lain. Ini aja bikin selebaran yang di Instagram sama buka buat di Facebook. Gitu. Kita berarti yang perlu bikin akun IDCC di Instagram. Waktu itu masih stres, masih belum bangkit lah. Akhirnya aku ngeliat tayangan Habibie di TV, aku berpikir, Habibie bisa, kenapa aku nggak bisa? Gitu. Kenapa aku nggak bisa bangkit? Gitu. Sedangkan aku masih bisa jalan, masih bisa berpikir, masih bisa segalanya. Kayak gitu. Untuk mendapatkan uang melalui internet, itu kalau sekarang ini rata-rata menghasilkan berapa sih kalau bisnis di internet? Naik turun ya, tergantung misalnya kita, ya kalau ada penghasilan terbaik ya bisa di atas 10 juta. Nah akhirnya ya nekat kesini punya uang 76.000, nggak cukup untuk naik transportasi, ya akhirnya jalan kaki. Waktu itu udah nggak percaya Tuhan, waktu itu udah Tuhan memang, udah Tuhan nggak adil lah itu. Ketika uang habis itu dapat duit, ini aku berpikir ini nggak kebetulan gitu, aku dapat duit ini nggak kebetulan. Ini aku belajar lagi bahwa Tuhan itu ada gitu. Sebelum meninggal, manusia itu pasti punya rezeki gitu. Ketika manusia nggak punya rezeki pasti udah mati kayak gitu. Dari Jember sampai Kendal sih nggak sampai Jakarta sih jalan kakinya. Karena emang udah nggak kuat ya, nggak kuat kaki udah bengkak. Waktu itu akhirnya nyetop kendaraan truk yang ke Jakarta. Dan ada yang mau, alhamdulillah ada yang mau dan sampai di tempatnya Habib. Bawa meja. Bawa meja gue ini. Bawa laptop tuh ada polisi. Oh, tarik. Ini dari masing-masing aja. Sama sih kayak ya sekarang sih kalau sekarang di berpenghasilan aja ya setelah dari Habibie gitu kan. Dan apa ya, bisa lebih mandiri aja sih. Usaha ya tetap masih ngeblog. Nah, masih bikin-bikin website-websitenya orang kayak gitu. Tangan kanan amputasi sama jempol kirinya juga kena. Jadi dia tuh kena kecelakaan itu ini, mesin press batako. Dia sempat tinggal di sini setahun lebih lah. Belajar dari Habibie itu, yang pertama itu semangatnya. Dia selalu semangat. Ketika ngelihat orang begini, wah aku juga bisa gitu. Nah itu dia yang aku ambil dari Habibie. Yang aku salutin dari Habibie. Nggak nganggap bahwa dirinya lemah. Karena manusia emang nggak lemah gitu. Nggak pernah menganggap dirinya kekurangan gitu. Itu yang aku ambil dari Habibie. Ya, dan aku terapkan sekarang sama diriku sendiri. Ketika orang fokus dengan kelemahan ya tetap lemah kan. Jadi ketika orang fokus dengan kelebihan kan bisa ngasilin karya. Karya itu nantinya bisa dijual kan. Jadi orang bisa berlanjut kehidupannya. Mantap.
So one of these nuts is likely to kill you. They find that camera there. Yeah, come back. Camera that we want to make fun of. Kaki bawah ke depan, dan tekuk ke bawah, dan tangan ke depan atas. Umbat matahari. Dan masuk ke dalam sarang bantal. Dibilang 100% saya itu udah bangkit, sebenarnya belum. Belum bangkit. Saya yakin semuanya teman-teman kayak begitu, saya yakin. Tapi karena hidup ini harus berjalan, ya harus bangkit gitu. Saya planning ke depan, ya yang pertama pengen punya perusahaan sendiri. Yang pertama pengen punya perusahaan sendiri dan berbadan hukum, punya karyawan gitu. Tetap saya di online. Karena emang kelebihan saya di online. Saya nggak bisa ngomong sama klien, misalnya ketemu klien kayak gitu. Saya jelas nggak bisa ngomong. Dan klien ketika ketemu sama aku kan, dia kadang ngerasa aneh gitu. Nah itu dia. Jadi aku siasatin sama temen sekarang. Kalau apa, misalnya ketemu sama klien, temen. Nah. Jadi ngembangin itu, pengen ngembangin, pengen ngejual Indonesia.